Pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Ikatan Masjid Musala Indonesia Mutahida atau IMIM menggelar forum diskusi IMIM yang dikemas berbeda dengan diskusi sebelumnya. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Ikatan Masjid Musala Indonesia Mutahida IMIM mengadakan diskusi dengan menggunakan cara seperti acara TV nasional Indonesia Lawyer Club. Forum diskusi IMIM kali ini mengangkat tema FDI Menggugat, Mengapa Umat Islam Terbelakang, yang diselenggarakan di Gedung IMIM, Jalan Jenderal Sudirman Makassar pagi tadi. Diskusi ini turut hadir pula beberapa tokoh masyarakat seperti anggota DPD RI Andi M. Alfian Parewangi, Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Wali Kota Makassar, Rektor UMI, UIM, dan berbagai tokoh masyarakat lainya. Ketua Yasdik IMIM Ridwan Abdullah mengatakan bahwa tujuan forum grup diskusi ini mengkaji beberapa aspek, diantaranya fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama melihat apa penyebab umat Islam masih terbelakang dan bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap kemajuan di zaman sekarang. Untuk itu, di format model diskusi ala ILC yang melibatkan para pakar sebagai panelis dan audiens yang diundang khusus untuk memberi komentar dan pandangannya. Ridwan Abdullah menambahkan bahwa forum grup diskusi yang digelar IMIM setiap kalinya untuk menambah hasanah dan wawasan para mubalig IMIM dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman agama dengan saling bertukar pikiran di forum ini. Selama ini ada kegiatan IMIM adalah diskusi bulanan mubalig, itu kita ubah menjadi forum diskusi IMIM. Inilah dua hal yang berbeda dari penjabat ini, dan tentu saja kita harapkan bahwa mudah-mudahan visi IMIM ke depan tentang adalah kemakmuran masjid dengan tetap memperhatikan daripada nilai-nilai Islam itu bisa terjawab dengan tekad perjuangan dakwah IMIM itu adalah menggelorakan semangat persatuan umat dan toleransi dalam membangun peradaban bangsa dan keadaban berbasis masjid. Pada diskusi kali ini dilihat dari berbagai perspektif dan disampaikan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya Profesor Dr. H. Ahmad M. Sawang MA, tinjauan sejarah, Profesor Nasir Hamsa SE MSI tentang tinjauan ekonomi Islam, Profesor Dr. Kasim Matar MA terkait tinjauan politik, Dr. H. Aswar Hasan MSI tentang tinjauan media, dan Profesor Dr. H. Tasir Kasnawi MSI terkait tinjauan sosiologis. Diskusi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Hamdan Johanis semakin menarik lantaran dibaur dengan lawakan kocak dan keseriusan dalam membahas materi diskusi. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel, mewartakan.